Nih, kalian udah pada udah pada nonton Toy Story 4 belum? Kisahnya gak asik, gak seru. Akhir-akhirnya jelek. Masa Woody-nya ninggalin mereka coba? Terus ini tuh ada paket. Jadi ceritanya ini tuh mau gue kirim ke ini gue, ke temen gue. Tapi salah mencet alamat. Jadi kan gue ada tuh waktu itu kan ya, di AAM waktu itu kan gue DP dengan nama Diah Nur Hasana dan nomor telepon gue. Terus habis itu pelunasannya pada saat itu si Diah itu nggak ada di rumah, pulang kampung kan. Terus gue bilang sama adminnya, "Min, kalau misalnya ganti alamat boleh nggak? Soalnya teman saya sedang tidak di rumah gitu kan." Terus udah kayak gitu kata adminnya, "Ya nggak apa-apa ganti alamat, tapi nama dan nomor telepon harus sama." Otomatis masa alamatnya alamat gue tapi namanya nama temen gue kan agak nggak mungkin gitu. Takut kalau misalnya gue lagi nggak ada di rumah. Habis ya kosong. Nah terus udah kayak gitu, yaudah akhirnya jadilah pakai alamat gue tapi pakai nama temen gue itu. Terus udah kayak gitu, nah ini sekarang barang ini kepencet alamat itu, alamat yang itu gue nggak lihat, gue cuma lihat namanya, nama temen gue. Terus gue nggak lihat alamat lengkapnya. Ternyata alamat ini, datanglah ke rumah sini. Untung gue belum berangkat pergi wisata. Coba tebakin ya apa tuh? Sering kelihatan. Aduh, dek dipanggil. Aduh, dipanggil juga. Ntar ya lanjutnya, bye. Oke, tadi gue ini dulu apa namanya? Om tante gue pulang, jadi gue harus salin. Dan udah pulang, ngikutinnya. Tadi itu sekitar berapa menit gue ninggalinnya? Ya, karena itu. Ini adalah goods. Nah, ini Jaehyun. Nah, ini jadi name tag gitu loh. Dari pop up store ini, gue gak suka deh silt yang kayak gini. Gue ngebuka silt yang kayak gini tuh selalu hancur. Ingat passport wallet, kalian, gue belum aku di akun ini ya. Di passport wallet tuh hancur parah loh. Karena gue ngunboxingnya brutal. Jadi kayak hancurnya tuh bener-bener brak gitu loh. Kumaha ya. Tuh kan susah banget kalau silt yang ini. Tapi gua harus ternyata bisa. Ini adalah tulisannya, sorry tangan gua basah. Tulisannya adalah apa nih, foto K-ring set B Jaehyun. Nah ini set B itu adalah barangnya popstar atau nggak salah. Jadi ada dua versi kan. Ini K-ring gitu ceritanya, buat naro ini ada dua versi. Ini versi yellow, satu lagi versi black. Ini kayak gini. Ini kayak gini. Lu bayangin, lu mikir gak sih? Oh, ada ininya. Masukin sini deh. Gua udah suruh John aja. Suruh John mulu kerjaan gua. Dimasukin sini satu. Maybe once again. Oh, di sini ada satu lagi. Jadi kayak buat di sini gitu. Gitu, double side. Gitu ya. Dan lu tahu ini kan ada black fair sama yellow fair yang ini. Fotokartnya tuh mirip, cuman kayak beda di zoom doang. Ini zaman superhuman. Wait, bentar. Oke, tadi gue dipanggil lagi buat makan. Udah ya, bagian belakang. Udah, gini. Oke, bye.